setelah mendengar perhitungan hasil suara Pilpres tahun 2024, seorang wanita mama cantik Mbak Lisa menunaikan atau mewujudkan ucapan nadarnya hingga rambut samping kiri dan kanan dipotong pendek, bahkan rambut belakang pun dipotong pendek menyerupai potongan rambut laki-laki. Karena saking ngefansnya dan sangat mengidolakan kepada salah satu paslon Pilpres tahun 2024, andai kata pada suatu saat paslon yang didukung tersebut unggul dalam perhitungan suara, maka Mbak Lisa akan memotong rambutnya sependek mungkin. Mbak Lisa, seorang pedagang atau warung kopi yang ada di Desa Kayu Lemah, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Buka usaha warung terpencil sendirian di tengah sawah dari pagi hingga jam 5 sore, lepas maghrib hingga jam 10 malam. Selanjutnya marilah kita simak bareng-bareng tentang Mbak Lisa ini. Jangan lupa di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar mungkin bagi Anda yang ingin menyapa. Teman-teman sekalian, Mbak Lisa yang cantik ini ternyata kemarin sebelum Pilpres punya semacam ucapan atau kaul atau uni atau nadar. Nah, adapun nadarnya seperti ini, andai kata salah satu paslon yang diharapkan itu ada tanda-tanda menang, maka rambut sebelah samping akan dipotong tipis seperti rambutnya para pria. Mbak, coba lihat dikit, Mbak. Nah, okay. Jadi kalau kita amati, ini rambut yang pinggir ini serupa dengan rambutnya laki-laki, ya kan? Nah, jadi ini adalah mewujudkan sebuah nadar. Coba yang belakang, Mbak, boleh lihat ya, Mbak, ya? Nah, yang belakang pun ini tipis seperti rambutnya cowok. Nah, ternyata di samping nadar, Mbak Lisa ini golongan orang yang patuh terhadap apa itu namanya ya, syariat agama. Kalau yang namanya nadar itu segera dipenuhi agar kita terhindar dari siksa, yang mana azabnya itu ada di mana-mana. Kalau tidak salah itu surat Al-Insan. Jadi di balik penampilan Mbak Lisa yang tombol ini, ternyata Mbak Lisa ini patuh dengan syariat Islam. Nah, ini perlu dicontoh ya, ini ya. Perlu dicontoh. Nah, memang dalam agama tidak ada orang untuk anjuran nadar. Namun, apabila kita pada suatu saat keperucuk atau kepleset ucapan, nah itulah yang disebut dengan nadar. Ya Mbak Lisa ya. Buat Pak Prabowo. Jadi Mbak Lisa ini perlu layak patut untuk diteladani ya Mbak Lisa. Oke, tadi saya baru tahu Mbak, di akhir-akhir ini, saya melihat rambutnya kok gitu. Saya tanya kok rupanya memenuhi nadar. Iya, ini punya nadar. Kalau seandainya Pak Prabowo menang sekali putaran, saya mau potong rambut. Nah, bisa Anda saksikan sekalian ya. Nah, cantik-cantik dibila-bilain seperti itu. Nah, buat Pak Prabowo semangat. Selamat. Belum dipilih, okay. Tapi selamat atas kemenangannya. Ya, walaupun belum ada pengumuman resmi dari KPU, tapi sepertinya ada optimis saya. Optimis ya, berdasarkan quick count dan real count gitu Mbak ya. Oke. Okay. Yang jelas antara Mbak Lisa dengan YouTubernya itu berbeda kutub. Oke. Okay. Ini juga beda kutub. Berbeda kubu dengan saya. Tapi kita, saya sebagai YouTuber harus menghargai. Ya, ya, aku kan Prabowo. Kamu apa, Kak? Terus yang satunya masih ini pelanggannya dari Mbak Lisa. Ini dari pas pendukung paslon siapa Mbak itu, Mas? Masih, Mas? Ganjar. Oh, Ganjar Pranowo. Yang satu adalah pendukungnya Pak Ganjar yang baju putih masih itu, terus Mbak Lisa ini pendukungnya dari paslon 2 yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Oke, oke, oke. Semangat Pak Ganjar. Ya, sekedar pendukung dan simpatisan ya, Mas ya. Oke, oke. Okay, okay. Makasih.
jelas ini mie-nya itu rasanya beda, konco-konco. Ini karena bikin mie ini doanya ono Japane. Japane pacan itu enggak mungkin terbalik. Jopo Jawa, Jopo kuno jadi satu. Kalau situ Mbak yang. Ini enak. Ini Mbak Lisa ini ramah, penuh tawa. Murah senyum. Murah senyum. Baik hati dan tidak sombong. Baik hati tidak sombong ya, Mbak ya. Terus ngomong-ngomong putranya berapa orang, Mbak Nyenengan? Putra 2, cucu 1. Oh, sudah cucu. Ceritanya Mbak Uti. Ini serius, Mbak ya. Oh, sudah putu kanca-kanca ini ya. Sudah putu. Sudah cucu tapi masih super cantik, kinclong, ayu, moblong, sak provinsi, kopinya mantap oleh hutan. Hutan ya. Aku mau masuk YouTube loh, guys. Halo. Hai. Oke, ini warungnya Mbak siapa, Mbak Iki, Mbak? Mbak Lisa Maulana. Mbak Lisa Maulana. Pagi buka jam berapa, Mbak? Jam 9 pagi. Sampai jam berapa? Nanti jam 5 tutup, habis makan buka lagi. Oh, sampai jam? Kalau masih ramai sampai jam 11 malam. Oke. Dalam keseharian, Mbak Lisa Maulana bagaikan angka 1. Jualan di warung ini dari pagi hingga malam juga sendirian tanpa seorang teman. Letaknya terpencil di tengah persawahan. Sama Mbak Lisa Maulana. Warung kopi seputaran desa. Oh, depan SMP 3 Sumberjo. Desanya apa tadi, lemah-lemah kok yang kopi desanya? Kayu lemah. Oh, desa kayu lemah. Oke. Sudah berapa tahun ya nggak buka ini, Mbak? 5 bulan. Baru 5 bulan ya? Oh, 5 bulan. Terus sang bojo kerja apa ini, Mbak? Bukan. Suami kerja di luar kota. Oh, suami kerja di luar kota. Iya. Kita nanti orang masih di sini. Oke, teman-teman dan konco-konco yang melintas di kampung ini, monggo mampir di warungnya Mbak Lisa. Oke, kita spill cara membuat kopi. Nah, ini kopinya. Terus kamera ke atas, ini Mbak Lisa. Terus sepertinya tempat ini terpencil, Mbak. Ini Mbak ya, di tengah sawah kayak gitu ya, Mbak. Ada berapa rumah ini, Mbak? Ada berapa rumah di sini? Ada berapa rumah? Rumah 3. Kok menengap ya, Mas Putra, halo? Mas, enak ini loh, Mas. Ini loh, kok gue vlog tenang di rakyat. Konten video YouTube konten. Warung kopi desa Kayu Lemah, Kecamatan Menak Kepong Baru ya. Sumberjo. Oh, Sumberjo ya. Warung kopi sederhana. Ini bakulnya kinclong, ayu, moblong sak provinsi. Kopinya enak oleh hutan. Ini kita berada di kampung atau desa Kayu Lemah, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Konco-konco, pada kali ini kita berada di kampung atau desa Kayu Lemah. Kita akan mampir di warung kopi yang cantik, kinclong, ayu, moblong, warungnya Mbak Lisa. Mengenai lokasi ini, jalan ke depan itu nanti sampai ke Kepuh Baru, sebaliknya sampai ke mana itu ya, sana itu ya, lupa ya. Pokoknya jalur Bojonegoro, jalur Sroyo Kedungadem. Uniknya lokasi ini terpencil di tengah sawah.
Terus di sini itu kebanyakan tanamannya itu sebangsa melon, ketimun, dan lain sebagainya. Jadi ini jalan dari Kepuh Baru ke mana itu ya? Ya sudah, nanti saya jelaskan ya. Adapun Mbak Lisa ini berjualan di sini itu sendirian, konco-konco. Tidak ada yang menemani. Jadi bagi bapak-bapak masing-masing yang kerso pinarak di warung ini, monggo OTW dan mampir. Oke, baiklah. Bapak yang berada di seputaran Sumberjo, Kedung Adem, mungkin Bapak Lamongan, monggo kalau ingin merasakan kopinya Mbak siapa tadi, Lisa ya? Mbak Lisa. Mbak Lisa. Bakulnya ramah, kinclong, ayu moblong, kopinya enak, oleh utang kanca-kanca cekan. Sing penting samot. Apa kuwi? Paling cantik sak provinsi. Nah teman-teman konco-konco, kita akan pesen mie ya. Mie nya ada Mbak? Ada, mie ada. Biasanya juga kita jual nasi. Tapi ini mie saja Mbak, mie godok. Mie godok. Mie. Sama bikinkan mie ya. Mie godok. Tinggal sare ya, Bu. Ya, kare enggak apa-apa. Enggak usah pakai telur loh, Mbak. Aku enggak. Heeh. Ya, itu ya. Tambah. Ya sampai. Bisa ngene. Ya sa. Tong lah. Ini enggak pakai telur, tarik telur juga enggak apa-apa. Apa? Jadi Mbak Lisa ini selama dudulan atau selama berjualan itu sendirian dari pagi sampai jam berapa tadi, jam 5. Terus nanti habis maghrib, setelah mandi dan sholat maghrib itu buka lagi Mbak ya, sampai jam ini kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan, kalau hujan ya kan jauh dari perkampungan. Jauh dari perkampungan. Mbak ono garangan berangkang sauruti. Kalau garangan enggak takut. Oh, garangan enggak apa-apa ya, Pak ya. Biasanya kan kalau ada garangan enggak takut ya, Mbak ya. Kentong angge alu ya, Mbak. Garangan enggak sirang. Cuma garangane. Apakah ini golongan garangan, Mbak? Garangan enggak sirang. Enggak jadi. Garangan enggak sirang. Bukan. Bentar ya mas. Halo. Ada apa ada Pak? Pakai cabai. Iya pakai cabai. Hah? Satu aja Mbak cabainya Mbak. Di warung kopinya Mbak Lisa ini bebas asalkan ya sopan lah tentunya. Kita nyanyi juga di dalam. Oh di dalam juga ada nyanyi-nyanyi juga ya. Untuk konco-konco mungkin yang kepengen nyanyi, di belakang ini ada ruangnya. Dan juga ada ruang untuk sholat, sholat duhur, sholat ngasar, dan sebagainya. Jadi bang kawan, ini bukan mana teh? Cak mampir ini lo. Berarti ini pasti ngulang nih mangi. Iya. Yang pasti. Berapa? Oke. Andai kata di warung ini hujan tidak masalah, ini temboknya rapet. Nah teman-teman bapak aman-aman. Untuk masih om-om di seputaran Burno, Sumberjo, Babat, Lamongan, Cepu, Tuban, nah, monggo OTW langsung. Nanti Pak Ade akan berbagi plek petunjuk arahnya ya. Teman-teman dan konco-konco, sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat untuk semua serta murah rezeki. Sehat yang ditonton,
yang ngopi-ngopi di warung ini, sehat yang nonton, dan semoga pula Pak D diberi kesehatan selalu, dijauhkan dari segala rintangan dan halangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.